dulu pertama pembentukan kelompok Tani Rawajaya terdiri dari 14 orang dan terus berkembang saat sekarang ini sudah mencapai 33 orang. Mas, alhamdulillah masalah proses perkembangan ternak sekarang sudah berkembang terus, yang awalnya itu indukan 20 sekarang sudah menjadi 56 anakan. Terima kasih untuk teman-teman kita Sebenarnya awalnya itu kelompok tani Rawajaya kira-kira itu tidak ada minat untuk menggembala kambing. Dikira kambing itu penghasilannya kan cukup kecil. Tetapi karena dibantu dari PT BSI, akhirnya kita rawat, terus berkembang, akhirnya bersemangat lah. Memang banyak senangnya Pak daripada susahnya. Kita kambing nggak beli, dikasih, dan adanya kelompok ini bisa sangat membantu sekali kepada anggota. Harapannya untuk kelompok ini, ya mungkin kelompok ini jangan sampai gagal di tengah jalan, kelompok ini bisa lanjut, pokoknya selamanya lah.